Semarang, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue mau bantuin Nevin untuk ngeprank Gema dan Matem untuk di build battle ya guys. Nah jadi di sini guys, si Nevin ajak gue untuk ngebantu dia ngebantai mereka berdua dengan cara kita build yang sangat realistis ya guys. Jadi misalkan kita build apa gitu, misalkan tanaman, gue bikin tanamannya yang sangat realistis. Misalkan mau build apa, gue bikin realistis. Jadi ya intinya begitu, dan kita langsung mulai ke videonya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Hey, Nev, ada apa nih? Ada apa nih? Kau panggil gua apa nih malam-malam, bro? Ada apa nih? Apa nih? Gimana? Gua ada ide buat ngeprank teman gua kan. Jadi gua tuh udah ngajakin si Gemat sama Matem buat duel sama gua. Oke, ya. Oke, paham. Terus? Gua ya skill dari gua ya tetap bisa dibilang noob, tapi masih di atas mereka lah, you know. Betul. Nah, terus lu panggil gua untuk apa? Untuk ngebantai mereka gitu atau gimana nih? Yes, gua mau lu. Jadi nanti bakal diam-diam build battle sama yes. Dia, tapi sebenarnya lu yang bikin tuh. Nah, tapi gini sih, gue mau bikin. Jadi ini kan udah ada tema-temanya nih ya kan? Ada tema-temanya nih. Ketika kita bisa kan dapat versi umum ya kan? Terus? Mereka bakal bikin versi punya mereka, tapi gue mau lu buat bikin versi WC umum tapi yang lebih realistis sama yang lebih jauh. Alright, bisa dong, sir. Let's go. Oke deh, ini paling. Tapi Nev, masalahnya mereka percaya tuh enggak? Percaya bro, ya itu. Ya, didoakan ya guys. Itu udah tugas gue, bro, oke bro? Alright, kita prank ya guys. Kita siap-siap, let's go. Let's go, dude. Oke guys, kita sekarang lagi liatin nih anak ya guys ya. Ini kita lihat nih, mereka lagi ngapain nih. Tuh ada Nevin guys. Ya, what's up bro? Ngapain jadi maling, geng? Ya, what's up guys? Jadi guys, selamat datang di BBC. Ya, berarti guys, di sini gue lagi ini ya. Gue lagi nge-mute dan gue lagi vanish guys. Jadi mereka nggak bisa lihat gue guys. Ya, jadi kita lihat ini guys. Oke guys, jadi guys, jadi gemtam. Gue bakal akan lupa anda berdua ya kan untuk build battle sama gue nih ya kan. Nah, kita kan semua tahu. Oke, dia akan build battle guys. Kayak Matem sama build, gue juga nggak bisa build. Apalagi Gemat yang sangat super duper ekstra. Ya benar guys, Gemat tuh nggak bisa build sama sekali guys. Parah banget deh. Penghinaannya sangat terbon deh. Gue dengar lu udah bikin rumah nih ya. Pakai tutorial aja nggak bisa ngebantu rumah lu anjir. Iya, jarang banget ya, makanya guys. Ngebantu pakai tutorialnya nggak ngebantu tutorial ya. Gue bakal channel supaya buat build battle. Bentar. Please jangan manggil gue Gemtem, please. Gemtem ya. Yeah, my god. Couple goals banget. Oke guys. Lu berdua bakal lawan gue sendirian. Anjay, Nevin kelas guys. Padahal ada gue guys. Padahal ada gue ya guys di sini ya. Ini gue punya lu pada ini ya. Gue punya lu pada. Sekarang lu pada gue dibantu kertas. Yang menang bakal nentuin tema building round pertama. Yes sir, let's go. Oke, mereka gunting kertas batu guys. Siapa yang menang? Kartas. Aduh, Gemma kalah guys. Oke, Matem. Oke, lu klik lever hitam, oke? Kita lihat ya. Kita gacha nih, bro. Dapat apa nih? Ayo dong guys. Mereka enggak bisa denger gue ya, badai guys. Wah, skeleton guys. Wow. Skeleton, bro. Oke guys, kita start ya. Oke. Bro, lu yang kanan, gue yang kiri. Oke guys. Rambut Gemma udah kayak ini ya guys, udah kayak bola basket ya. Jangan gak boleh pakai mops. Lu pakai mops, gua kasih lu denda 500.000 buat gue. Ini ngapain mops ini? Ayo Matem, skeleton relax. Lanjut. Parah. Oke, gini gua ada sama Nevin guys, ini kita akan Carbonara anjing. Kita bakal build mulai dari lu bikin badan, lu bikin tangannya. Cep. Gua bakal pakai blok ini ya guys, jangan ini besar-besar. Iya wih guys, gila nih. Kita bakal mulai bikin dari tangan, maksudnya kaki dulu ya guys ya. Lu malah bikin what the fuck? Kan skeleton tuh goblok banget. Enggak kayak gitu. Bare guys, di sini kita akan ngebuild ya. Ini bare ini tangannya guys. Kita buat tangannya dulu nih guys. Mau anjing goofy ah. Nah, ini guys kita buat begini guys ya. Kita buat begini. Sikit lu, sabar dulu makanya nih. Carbonara itu. Nice. Orang apa sih anjir gue ini kenapa? Si Nevin dari tadi kan jelas mas pakai. Wah. Kenapa sih lu tahu?
Nah ini guys, kita buat quartz guys. Kita pakai quartz guys. Kita pakai smooth quartz. Smooth quartz. Ini Nevin guys ribut doang, ajar bantu aja kagak ya. Keraton kan? Sampai anatomi tulangnya juga itu kelihatan sekali guys ya. Ini sebenarnya jadi bagian sini adalah forearm ya guys ya. Itu gimana kalian bisa latihan otot forearm ini dengan menggunakan sebuah malah jadi dokter ya. Oke, kita mulai aja bikin jari-jari ya guys ya. Ini keren banget sih jarinya, kayak ini keren banget sih, kayak wow, this is super. Iya iya, keren lah gue build anjir, keren-keren. Gini nih bagus nih. Skeleton. Bro, what the f**k can happen? Bagus gak? No! Kena anjir skeleton dari mana? No! Anjir, gak! Ini tulang rusuk, bro. Bagus gak? Kayaknya kalau gue kasih detail kayak gini keren juga sih, guys. Let's look at this, guys. Kayak, ini ceritanya lagi megang. Oh, my God. Nah, ini lagi megang. Astaga, tuh, Nevin. Astaga, dia kerusak dulu, guys. Eh, Nevin! Gue... Detail gitu, guys. Kayak gue pingkasih emas gitu kan, guys. Karena... biar di detail keren-kerenan tuh. Rusak dah guys, build gua. Ini build gua tuh jadi rusak gitu loh guys. Gua ini mau bantuin Nevin ya guys, tapi dia malah rusak guys. Kita kasih step guys, kita kasih step. Astaga. Ini tuh gua kasih namanya cincin ya guys ya, cincin. Oke. Cincin. Bacot. Nah guys, kita buat nih kayak detail-detailnya lagi nih bawahnya nih. Set. Benar, kayak biar kelihatan natural nih guys ya, biar. Nah guys, tuh. Bah. Gua tuh udah berguru ya buat belajar ini ya anjir ya. Gua enggak peduli, yang penting lama. Lu lihat dulu ntar building gua anjir. A few moments later. Oke guys, gua udah selesai guys, build-nya guys ya. Sekarang kita lihat ke Nevin guys. Ini badannya ini udah ada ini gua ya, build-nya gua nih. Apa? Orang guys, mirip mantep aja. What the hell is this, bro? Like it's a BBC, bro. Ini kenapa gosong daging? Ya apa, guys? Daging gua tepat sih, udah sekarang udah punya daging aja. Ini daging tolong. Ini apa aja? Ini ya. Skeleton yang jelek banget. Polanya juga pada keluar aja. Shut up, bitch. Ayo keplak kita guys. Let's go. Dari rumah dong. Muterin dari rumah dulu bro. Kalian bisa surprise. Ini gue ditebak anjing ya. Ini gue ditebak, gue capek banget. Tuh, liat tuh. Guys, ini adalah sebuah skeleton tangan guys. Ini skeleton tangan. Let's go. Ini tangan so. Jadi di sini ini tangan kan. Ini liat deh. Ini kan tulang. Di forumnya kan ada tulang dua ini kan. Nah, ini jadi ini pergelangan tangan di sini nih. Ini jari-jarinya. Ini lagi megang gelang emas. Betul sekali Nevin. Gila, siapa dulu yang build? Gua guys, gue yang nge-build. Apa lagi guys yang nge-build? Masa Nevin kayak gini? Like emosi tuh bro. Coba tanya viewer deh, ini kan gak ada yang bisa viewer deh. Ini harusnya punya kita aja yang menang lah. Iyalah, ya siapa yang menang lah, gue lah. Ini apa nih? Bisa ngepoin ke building lo sendiri anjir ya. Iya deh ini. Orang ya, ngaku-ngaku loh. Ya guys, jadi kalian viewers ini ya guys, kalian vote ya guys. Siapa yang menang guys? Build-nya gua sama Nevin atau ini ya, build-nya Matem sama Gemma ya guys. Oke okay, ya, let's go. Oke, okay, ini malah ya. Nah. No, oh my god, bro. Dapat apa tuh? WC. It's okay guys, kan tau sendiri kan ya, gue tuh udah berapa tahun gitu belajar builder ya kan guys. Aku tuh sampai beli kursusnya loh guys. Nah ini guys, kita buat wall ke atas guys. Nah ini kita walls bone block. Nah kita bone block gini ya kan. Nah kita bikin gini guys. Nah kita buat begini kan. Nah kita buat pintu ya guys. Ini mereka rusuh aja guys, gak apa-apa guys. Kalau di luar negeri kan satu-satu box gitu ya. Ini kita WC umum barat. WC umum barat apa ya pak. Nah ini kita buat begini guys. Nah kita udah begitu kan. Nah. Di hotel itu private, kagak ada WC umum kok. Oh iya. Aduh guys, sabar guys. Ini gua rada bingung di sini guys, karena ini rada enggak di tengah ya guys. Nah, ini kita bikin pattern guys, kita bikin pattern. Nah, kita buat begini guys. Nah. Nah, ini kita buat begini. Itu belum itu. Nah kita pun gini ini Nevin rusuh ya guys ya. Kita bikin begini guys. Kreatif nih. Malah kreatif aja. Malah wigojeng. 6 menit dikasih air.
Nah, kita buat ini guys ya. Kita buat toilet ya guys, sabar guys. Ini si Nevin ngebut-ngebut amat ini. Nah, kita buat toiletnya guys di sini guys. Nah, di sini kita buat slab, pakai quartz slab gini, pakai water. Ini super eksklusif. Nah, di sini kita bikin guys. Nah, guys ya, kayaknya kencing atau berak nah di WC ini guys ya, kayaknya cuma wow Zeus doang gitu ya. Zeus doang guys. Selain ini WC, kalian bisa ini buat jadi tempat mancing gitu kan. Nah, ini kita buat begini guys, set. Gila nih, bah ada tanaman. Detail sebuah daun-daunan guys, maksud gue biar tanaman indoor biar anjir. Kan kayak apa ya, berak tuh kan lama kan guys, biar kita bisa menghirup. Benar. Jadi biar oksigen tambahan gitu di WC-nya. Oksigen tambahan aja. Oke bro, lu nah kita taruh gini guys, buset dah. Nah, kita tambahin leaves gini guys. Nah, kita tambahin leaves gini kan. Nah kita tambahin gitu kan. Habis itu kita mungkin nggak tahu ya, kita mungkin kayak tambahin ya, stair gini kali ya. Kita tambahin stair gini guys. Nah, ini kita buat begini guys. Nah di sini kita kasih handuk guys, karena ya takutnya kalau ada yang berak gitu kan palanya kejebur ke WC-nya gitu kan. Wow, hey. Nih gimana nih, sabar. Oh my god, sabar guys, ini rada belum selesai aja, udah 40 detik aja ajar si Nevin ini kalau. Oke. Wah, pas banget selesai guys ya. Udah selesai, let's go. Oh my god, pas banget waktunya. Set. Ada toilet kanan kiri ya guys ya. Satu aja sih pertanyaan gue sih, ini WC-mu apa kos-kosan gitu? Iya, mirip kayak kos-kosan deh. Maksud gue, lorunya begini. Aduh, ini liat nih guys ya. Aduh, ini tempat duduknya. Tapi toiletnya tuh kayak WC umum guys, gede-gede. Bangunan gede-gede tapi ya, aduh ini cuma kecil guys. Astaga. Kaca. Gua kira ini tempat galon aja guys. Tapi aduh guys ya, gua lihat sih. Mata gua rada perih guys, ngeliatin perih guys ya. Rada pretty ugly. Di sini ada wastafel juga nih. Eh guys, sabar guys. Gua harus ke sebelah guys. A few inches later. Ini dia WC-nya guys. WC bintang 5. WC realistik ya guys ya. Ada veteran sangat slay sekali ya guys. Kita bisa berak dengan Anggun Lee ya guys. Kita nih. Iya goblok. Belum cetep. Siapa lagi bukan selain gua anjing. Gila. Sekarang kita main di face apa? Iya guys, sebenarnya ada gua ya guys di sini ya guys ya. Cuma mereka tidak tahu ya guys ya. Gue coba cari di YouTube, ada gak sih tutorial WC? Ya Allah. Orang malah cari tutorial anjir. Guys, seorang Azra tidak perlu tutorial guys. Kita tidak boleh untuk jongkok di sini guys. Kita harus skip, oke? Biar tetap slay. Ini ditanya untuk kasih Bin. Lihat tutorial di mana, cuy? Iya, cuy. Bagus banget ini semua ini. Guys, udah bilang guys, Astrea lo tidak perlu namanya tutorial, guys. Di sini ada detail kan. Di sini ada detail kayak sebuah ini sebenarnya kayak lebih apa namanya? Sebuah painting juga ya. Ya kita ya kita ya guys, ini mereka pusing ya guys, keliatin deh guys ini. Ah, cincong dah si David ya. Oh, banyak kan ngomong aja si Nevin nih guys ya. Tuh lihat tuh guys, ini semua gue yang buatnya. Kalau kenapa lu enggak jadi ini aja builder gitu anjir. Saya gini building tuh bosan buat gue aja. Bosan gitu. Bosan nih. Si paling bosan aja. Si bosan aja. Bukannya sombong. Gua tau gue jago nge-build, cuman bosan aja nge-build. Makanya udah ya enggak selevel gue lagi lah nge-build kan bosan juga. Astaga guys, gue diremehin guys. Keren banget sih. Keren banget kan? Iyalah keren lah, siapa yang buat guys. Gila nih guys, mereka cengok tuh guys. Tuh Mereka cengok tuh. Oh, gila guys ya. Terima kasih ya guys, terima kasih ya. Hey bro, yes sir. Ini gue speechless sih. Enggak, literally speechless banget anjir. Oke guys, kita core fan aja. Ya gue keren, makanya mas gue kayak, yaudah guys, gini guys, kalian mau cobain buat berak dulu kayak. Yeah. Lo cobain berak dulu. Join the game. Nggak, kalian mau berak dulu sini, kalian masuk berak sini dulu, mas gue kayak berak. Nggak, itu aja kan mau juri, dia mau juri. Mas gue kayak berak dulu gitu. Help me, I am under the water.